Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu candi di Kompleks Candi Dieng yang berada di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Secara administratif, Candi Arjuna berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Letak Candi Arjuna berada di dataran tinggi Dieng yang berada pada ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Candi Arjuna adalah salah satu candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Siwa. Candi Arjuna diduga juga merupakan candi Hindu pertama di Jawa yang dibangun pada abad ke-7 pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti yang pertama ditemukan, Candi Arjuna diduga dibangun pada tahun 731 Saka atau tahun 808 Masehi pada masa Kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Itu sebabnya di komplek ini Candi Arjuna tidak berdiri sendiri, namun ada candi-candi lain yang berada di sekitarnya yang diduga dibangun oleh raja-raja berikutnya dari Wangsa Sanjaya, mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Seperti Candi Semar yang berada tepat di depan Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Sembrada, dan Candi Puntadewa. Nama asli dari candi-candi yang berada di negeri para dewa ini sebenarnya masih misteri. Namun, sekedar untuk identitas agar lebih mudah mengenalnya, masyarakat kemudian menamainya dengan nama tokoh-tokoh pewayangan yang terkenal. Ukuran dari candi-candi yang berada di kawasan Dieng ini juga relatif kecil, tidak seperti candi-candi lain di selatan Pulau Jawa, seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, maupun Candi Prambanan. Seperti Candi Arjuna misalnya, memiliki ukuran hanya 4x4 meter persegi. Alas atau lantainya cukup tinggi dengan tangga masuk yang menjorok keluar. Di atas pintu Candi Arjuna juga ada pahatan Kalamakara dengan bentuk wajah raksasa dan taring di mulutnya. Sekeliling tubuh candi tampak polos dan tidak tampak adanya relief-relief tertentu. Tepat di depan Candi Arjuna terdapat Candi Semar. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan atap menyerupai rumah limas. Di bagian atas pintu Candi Semar terdapat ukiran Kalamakara. Sedangkan pada sekelilingnya terdapat lubang jendela namun berukuran kecil. Pada masa lalu, ruangan di dalam Candi Semar ini diduga dipergunakan untuk gudang menyimpan senjata. Tepat di sisi kiri Candi Arjuna terdapat Candi Sri Kandi. Candi ini berbentuk kubus dengan tinggi pondasi sekitar 50 cm. Pintu candi menjorok ke depan dengan tangga yang menghadap ke barat. Pada dinding Candi Sri Kandi terdapat ukiran dewa-dewa agama Hindu. Seperti di sebelah kiri misalnya ukiran Dewa Brahma. Di sebelah kanan terdapat ukiran Dewa Wisnu dan di bagian belakangnya terdapat ukiran Dewa Siwa.
Bentuk dari ukiran ini sebagian sudah tidak terlalu jelas karena sudah rusak. Pada sebelah kiri Candi Sri Kandi terdapat Candi Sembrada. Candi Sembrada berbentuk persegi dengan bagian kanan dan kiri menjorok keluar. Candi Sembrada memiliki bentuk yang unik, seperti rumah bertingkat dengan bagian atasnya menyerupai rumah limasan yang dibuat dari batu. Di bagian paling selatan atau tepat di sisi kiri Candi Sembrada juga ada Candi Punta Dewa. Candi ini memiliki pondasi 2,5 meter dengan pintu yang berukir. Seluruh candi di dataran tinggi Dieng ini ditemukan pertama kali pada tahun 1814 oleh seorang tentara Belanda yang bernama Tedorf van Elf. Saat itu, Candi Arjuna masih tenggelam dan berada di kedalaman telaga. Pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda melakukan pengeringan telaga hingga akhirnya Candi Arjuna bisa terlihat seperti sekarang. Hingga saat ini, Candi Arjuna masih dipergunakan sebagai tempat peribadatan oleh masyarakat Dieng. Pada waktu tertentu, warga juga menggelar upacara adat dengan memotong rambut anak-anak gimbal yang dipercaya sebagai anak-anak spesial di dataran Dieng. Acara ruatan dengan memotong rambut tersebut biasanya dilakukan tepat di depan Candi Arjuna. Nah, ini peninggalan candi Hindu ya. Ya, jadi di sini ada kumpulan 5 candi sehingga dijuluki dengan komplek. Jadi 5 candi ini terkenal dengan komplek Candi Arjuna. Iya. Jadi candi-candi ini ditemukan pada awal abad 18 oleh ahli arkeologi dari Belanda yang bernama H.C. Cornelius. Jadi sewaktu ditemukan candi-candi ini masih terendam dalam air. Masih tergenangi air. Kemudian setelah 42 tahun diadakan penyelamatan oleh ahli arkeologi dari Inggris yang bernama G. van Kinsbergen. Jadi beliau membuat saluran pembuangan air itu disalurkan ke gangsiran Aswatomo yang ada di sebelah sana. Namun dari sini gangsirannya nggak terlihat. Jadi ini, dulu ini waduk begitu atau apa? Pegunungan ya. Kok bisa tenggelam di air? Oh iya, kebetulan di sebelah sana ada telaga namanya Telaga Balikambang. Jadi ini bagian dari telaga? Dari itu. Air yang ada di Telaga Balikambang. Kalau Candi Arjuna ini sendiri dibangun pada masa siapa, oleh siapa? Oh, Mataram kuno. Oleh Raja Wangsa Sanjaya. Ada berapa candi, Mbak, yang di sini? Ada 5 ya. Ini Arjuna, itu Semar, Sri Kandi, Punta Dewa, sama Sembada. Masa pembangunannya bersamaan? Hampir. Hampir bersamaan? Iya. Jadi, waktu ditemukannya kan akhir abad 7 sampai awal abad 8. Tujuan dari masa pembangunannya waktu itu untuk apa, Mbak, candi ini? Ini digunakan untuk peribadatan, bukan kerajaan. Untuk yang lain yang kondisinya udah hancur itu? Oh,
yang sisa-sisa Hanjo yang udah hancur itu udah dimusimkan ke Museum Kailasa yang ada di ujung sana. Namanya Museum Kailasa. Jadi peninggalan benda-benda purbakala zaman dahulu itu dimusiumkan di Museum Kailasa. Salah satunya yang arca-arca yang ada di Candi Punta Dewa ya, itu di relung-relungnya itu terdapat arca-arcanya. Jadi ada Agastya, Durga Mahisa Suramardini, itu ada. Jadi sudah dimusiumkan ke Museum Kailasa yang ada di sana.